Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. How are you, students? Great. A and B. I hope we are always in a good condition so that we can join together always in our teaching learning process. Yeah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan keselamatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk mapel bahasa Inggris, dan kita masuk ke chapter baru ya, pembahasan yang baru. Last week, minggu lalu, kita sudah belajar about this suggestion and rules and obligations. Sebenarnya sih bukan ini ya, bukan belajar, sebenarnya kemarin itu mengingatkan saja karena sudah kita pelajari sebelum PTS. Ini mengulang saja kemarin. Dan saya harap kakak-kakak sudah menyelesaikan catatannya atau nanti insya Allah akan saya share ke grup untuk materi kita ini, insya Allah. My beloved students, today we are going to have another topic. There are three topics here. The first is how to invite someone to do something and then to give instruction and to ask for permission. Okay, nah itu dia. Yang pertama, tapi ya, kita akan mempelajari ini dulu. Give instruction. To give instruction because we'll see here. Nah, we'll learn how to give instruction, instructing. Jadi kita akan mempelajari bagaimana caranya kita memberikan instruksi, ya, my beloved students. Bagaimana cara kita memberikan instruksi dan instruksi itu. Dia menggunakan kalimat imperatif. Oke. Okay. Kalau gitu, kita mulai saja. I want you to, seperti biasa, Ananda semua, silahkan kalian mempersiapkan semua-semuanya. Ya. Persiapkanlah. Kertas ya, atau buku catatan dan pensil atau pulpennya, karena kita mau mulai sekarang. Okay, this is it. Okay, this is a dialogue. There are two dialogues here. Dialogue between Mr. Rehan and Cindy. Cindy, don't you have any homework to do? Okay. When I am writing the dialogue, I want you to remember in your mind that
We're going to talk about instruction. So we are going to talk about giving instruction. Apa itu instruction? Instruksi. It means perintah, something you have to do, ordered by others. Sesuatu yang harus kalian lakukan, diperintahkan oleh orang lain. Itu dia. Okay, now. Look at here. Cindy, don't you have any homework today? Any homework to do? I do have one, Dad. Then, why are you watching a drama? Do your homework now. But this is my favorite drama, Dad. It's only broadcast once a week. Which is more important, doing your homework or watching a drama? Doing my homework, Dad. You know it. Watch the TV right after completing your homework. Okay, Dad. Itu dia. Listen carefully. Cindy, don't you have any homework to do? I do have one, Dad. Then, why are you watching a drama? Do your homework now. But this is my favorite drama, Dad. It's only broadcast once a week. Which is more important? Doing your homework or watching a drama? Doing my homework, Dad. You know it. Watch the TV right after completing your homework. Okay, Dad. Itu dia. Dialogue 2. Hi, Mom. Hello, dear. How's your school today? Tiring, Mom. I had 2 quizzes. Mathematics and biology. But you could do it well, couldn't you? I think so, Mom. I think so, Mom. I'm sorry. It should be Mom. Hi, Mom. Kita ulangi. Hi, Mom. Hello, dear. How's your school today? Tiring, Mom. I had 2 quizzes, mathematics and biology. But you could do it well, couldn't you? I think so, Mom. I see. Now change your clothes and have a rest. Okay, Mom. Please wake me up at 4 p.m. Why? I have a volleyball practice. Sure. Hi, Mom. Hello, dear. How's your school today? Tiring, Mom. I had 2 quizzes, mathematics and a biology. But you could do it well, couldn't you? I think so, Mom. I see. Now change your clothes and have a rest. Okay, Mom. Please wake me up at 4 p.m. Why? I have a volleyball practice. Sure. Okay. My beloved students, from the dialogue, ada enggak yang sudah bisa melihat which one dari pernyataan orang-orang yang ada di dalam dialog, yang manakah yang kita sebut dengan instruction? Yang mana yang kita sebut dengan giving instruction? Which sentence? Kalimat yang mana yang sebut dengan giving instruction? Okay, kita bahas satu persatu. Cindy, don't you have any homework to do? Cindy, tidakkah kamu punya PR hari untuk dikerjakan? I do have one, Dad. Memang saya punya ada satu ya. So then, jadi why are you watching a drama? Kenapa pula kau nonton drama? Do your homework now. Kerjakan PR-mu sekarang. Tuh, yang mana dia? Nih, this one. Nah. Do your homework now. Tuh, perhatikan ya, Kak. Nih. But this is my favorite drama, Dad. Tapi ini favorit drama favorit awak ya. It's only broadcast once a week. Seminggu sekali lah pula cuman ditayangkan. Which is more important, doing your homework or watching a drama? Yang mana yang lebih penting? Kerjakan PR apa nonton drama? Doing my homework, Dad. Kerjakan PR lah ya. You know it, taunya kau. Kira-kira gitu ya.
Taunya, watch the TV right after completing your homework. Nonton TV nanti, nonton TV. Udah kau kerjakan PR-mu dulu. Tontonlah TV. Nah, gitulah kira-kira. Good. Ini juga termasuk watch the TV after, right after completing your homework. Tonton TV tepat setelah kamu menyelesaikan tugasmu, gitu kata ayahnya. Oke. Kemudian, "Hi mom." "Hello, Ma." "Hello dear. How's your school today?" "Halo anakku sayang. Bagaimana sekolahnya hari ini?" "Tiring, Mom." "Capek, Ma." "I had two quiz." Ada dua kuis gitu lah kira-kira. "Mathematics and biology." "Matematika sama biologi." "But you could do it well, couldn't you?" "Tapi bisa kau kerjakan bagus-bagus kan?" "I think so, Mom." "Jamnya iyalah, Mak." "I see." "Oh, gitu." "Now change your clothes and have a rest." "Sekarang gantilah bajumu dan istirahat." Nih dia berarti. Nih. Ada yang tahu ya? Ini instruction ini. "Okay, Mom." "Ya, Ma." "Please wake me up at 4 p.m." "Tolong bangunkan awak jam 4 ya." Ini juga termasuk instruction. "Please wake me up at 4 p.m." "Bangunkan awak jam 4 ya, Mak." Gitu. "Why? Kenapa?" "I have volleyball practice." "Oh, latihan basket." "Latihan basket. Latihan poli." "Sure." "Okay," kata maknya. "Okay. So, how much we have here?" 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dari sini, ada apa yang bisa kalian perhatikan? Weh, Mae. Apa yang bisa kalian perhatikan? Okay. Jadi begini. Instruction itu kita gunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu kan. Nah, kalimat struktur kalimatnya itu kita sebut dia jenis kalimatnya itu sebagai kalimat imperatif. Ada namanya kalimat imperatif. Kita sudah mempelajarinya itu kalau I'm not mistaken waktu kita kelas 7 sudah kita pelajari. Nah, sekarang lihat. Nah, itu nanti dipelajarinya. Sekarang jenis-jenis ungkapan untuk memerintah. Okay. Sebelumnya I think it's important to kita belajar ini dulu lah ya. Imperative sentence-nya dulu. Nah, jadi gini ya kakak-kakak ya, ketika kita ingin mengucapkan instruction, kalau nggak usah saya tulis ya, kalau nggak usah saya tulis, kayaknya nggak enak gitu. Jadi adalah dulu yang kita tulis sedikit-sedikit. Jadi coba diperhatikan yang usah saya sampaikan. Okay, jadi begini ya. Kalau tadi kan kita mau pelajarannya adalah we want to give instruction ya kan? Instruction kita bilang instruction. Apa tadi artinya kak? Perintah. Nah, kalimat perintah ini kita bilang kalimat perintah itu dia menggunakan yang namanya imperatif sentence. Kita sebut dia dengan imperatif sentence. Apa itu imperatif sentence? Imperatif sentence kita sebut dia dengan kalimat kalimat perintah. Kalimat perintah
ada dua. Ada larangan, ada perintah, kan? Nah, kita lihat di sini. Instruction have a similar contraction to imperative sentence, katanya. An imperative sentence issues a request, gives a comment, or express a desire or wish. Nah, imperative sentence itu menyebutkan sebuah request. Request artinya permintaan. Kemudian gives a comment. Ketika kita request sesuatu, kita bisa pakai imperative sentence. Kemudian ketika kita gives a comment, memberikan perintah, kita pakai imperative. Or express a desire or wish, ketika kita mengungkapkan mimpi dan harapan kita, kita juga menggunakan imperative sentence. Nah, di sini ada disebut patterns, berarti dia adalah pola untuk kalimat imperatif tadi. Nah, apa polanya? Apa polanya di situ? Yang pertama, verb base atau kita sebut juga dengan dia infinitive, atau kita sebut dia dengan verb one. Atau bisa juga kita sebut dia dengan bare infinitive. Okay, it's okay. Kita bisa bilang seperti itu aja. Atau kita bilangnya dalam bahasa Indonesia kata kerja dasar. Tuh, bisa itu saja. Berarti bisa satu kata itu saja kemudian tambah dengan tanda seru kayak gini. Oke. Kemudian bisa juga berupa verb base atau kata kerja dasar ditambah dengan objek atau komplement. Nah, kemudian bisa berupa be tambah adjective. Kemudian don't, verb base tambah objek atau komplement. Kemudian don't tambah be adjective. Nah, itu semua ada contoh-contohnya. Kita bisa buat contohnya di sini. Satu persatu akan saya jelaskan contohnya sebelum kita lihat dari buku kita. Oke. Okay. Ini dia. Nah. Ini yang pertama. Untuk yang pertama, besar kali tembong tompelnya. Kita bikin tompelnya besar-besar loh. Tompel. Oke, okay. Nah seperti ini contohnya kan, misalnya sakit hati. Hey, itulah ya. Oke, okay. Kata kerja dasar aja misalnya, apa? Kata kerja aja ketika kita memerintahkan seseorang, cuman pakai kata kerja aja. Duduk, apa bilang? Duduk. Sit down, bisa kan? Kan cuma kata kerja aja itu. Sit down. Sit down, kita bilang. Okay, come on, what else? Stand up. Sa. Shut up. Lari kemana? Shut up. Apa lagi? Sit aja pun bisa. Okay.
Nah, kemudian kata kerja dasar, verb base, kata kerja dasar, ditambah dengan objek atau complement. Kata kerja dasar ditambah objek atau complement. Nah, contohnya kita bisa bikin di sini clean clean the whiteboard. Biasa ya. Atau open your book. Open your book. Open your book. Duh. Okay. Kemudian bisa juga kita bilang clean the whiteboard yang tadi. Tinggalkan ruangan itu. Leave the room. Kemudian ini ya, verb-nya itu kan ini. Ini. Seperti kalau kemudian your book ini di sini adalah sebagai objek. The whiteboard juga sebagai whiteboard-nya itu adalah sebagai objeknya. The room juga sebagai objek. Loh, kok bisa nyatu gini jadinya? Sorry. Tidak, jangan disatukan ya. Tidak boleh disatukan, mereka tidak boleh bersatu. Oke, listen. Oke, itu dia. Kata kerja dasar atau verb base, kata kerja dasar, verb base, kata kerja dasar, verb base, yang selebihnya ini adalah sebagai objek. Nah, sekarang yang be adjective, contohnya dia to be. Kenapa pakai to be? Karena dia kita mau memerintahkan sesuatu dengan kata sifat. Misalnya, hati-hati, be careful. Be careful with the knife. Be careful with the knife. Knife. Hati-hati dengan pisau. Diamlah. Apa diamlah? Be quiet. Be careful, be quiet. Jujurlah, be honest.
Be honest. Kemudian yang ada don'ts-nya ya. Jangan don't open, jangan buka jendelanya. Don't open don't open the window. Sorry. Panjang kali tadi. Don't open the window. Kemudian apa lagi contohnya? Jangan apa lagi? Jangan ambil pensil itu. Don't take the pencil. Okay, kemudian don't yang pakai be dengan adjective. Jangan malas, saya. Gimana kita bilang? Jangan malas. Don't jam berapa? Nah, itu lah bahasa Inggris. Don't, jangan malas. Don't be lazy. Kenapa pakai be? Karena dia berjumpa dengan adjective. Kenapa pakai be? Karena dia berjumpa dengan adjective. Don't be lazy. Terus don't be, jangan ribut. Don't be noisy. Good, itu dia contoh-contohnya ya Ananda, mudah-mudahan jelas. Jadi di sini nanti tinggal dipilih apa yang mau kalian sebilang ya. Kalau dia kata kerja dasar aja bisa contohnya seperti ini, sit down, stand up, shut up. Kemudian kata kerja dasar berjumpa dengan objek atau komplimen bisa seperti ini contohnya, open your book, clean the whiteboard, leave the room. Be adjective, contohnya be careful with the knife, be quiet, be honest. Don't, tambah verb base kata kerja dasar, tambah do. Nah, berarti ini kita sebut dengan larangan ya, atau kita sebut ini dengan larangan. Prohibition, kita bilang. Prohibition. Tahu larangan. Tuh. Biar kalian tahu bahasa Inggrisnya apa sih larangan itu prohibition. Okay. Paham? Mudah-mudahan paham di sini. Jadi kita
ada sedikit lagi waktunya ya. Okay, nah sebelum kita mempengaruhi pelajaran, ada sedikit lagi di sini. Okay. Say proper instruction and suitable response based on the pictures and keywords in turns, katanya. Terus suruh main-main di sini. Jadi say proper instruction, kira-kira apa yang mau kalian bilang berdasarkan gambar ini. Nah, ini kata dasarnya, kata kuncinya adalah di piring-piring. Tuh, kira-kira apa? Proper instruction ya. Kemudian sama responnya juga, and response. Responsnya di sini. Kira-kira kita mau bilang apa? Please wash the dishes. Ah, iya. Ini catatan lagi ya. Jadi ketika kita menyuruh dan kita memakai please, itu sesuatu yang lebih sopan, lebih sopan. Jadi kita pakai please. Please bisa diletak di depan atau di belakang. Dan yang lebih sopan itu ketika diletak di belakang. Wash the dishes, please. Gitu. Oke, ketika disuruh seperti itu, responsnya adalah sure, I'll do it. Gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada gambar orang menggosok baju. Keywordnya adalah, kata kuncinya adalah an ironing machine. Gosokan, kita bilang. Nah, kira-kira instructionnya apa? Iron your shirt carefully, please. Gosoklah bajumu dengan hati-hati. Kemudian kalian bilang apa? Kalian jawab apa? Sure, gitu. Sure, tentu saja. Gampang ya? Oke, ada contohnya tadi di bukunya. Kita udah lihat ada contohnya di bukunya tadi. Oke, nah kita selanjutnya nanti akan pelajari bagaimana cara inviting. Artinya di sini bukan cuman mengundang, bisa kita artikan sebagai mengajak ya, kakak-kakak ya. Okay, my beloved students. Jadi ini yang kita sudah pelajari tadi ya, anandaku semua. Barakallahu fikum. Semoga kita, apa yang kita pelajari ini menjadi berkah buat kita. Paham kalian, mengerti, bisa mengambil pelajaran dari yang sudah saya jelaskan. Dan nanti insya Allah kita tidak ada memiliki kesulitan untuk mempelajari yang berikutnya ya anak-anak. Oke, ada apabila ada yang tidak paham boleh japri ustazah, boleh wapri ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.